Terima kasih masih bersama saya Pia Mediana dalam Kompas Jember. Saudara, ratusan lansia dari berbagai wilayah Kabupaten Kediri mengikuti Festival Lansia. Kegiatan ini digelar agar para lansia bahagia dan angka harapan hidup lebih tinggi. Usia tidak menjadi halangan untuk berekspresi. Hal itu terlihat saat para lansia mengikuti Lomba Lansia Cantik di Pendopo Jayati, Kabupaten Kediri. Di usia senjanya, para lansia ini justru semangat mengikuti lomba yang digelar oleh Pemkab Kediri. Mereka memakai busana tradisional, tampil dan berlenggak-lenggok di depan penonton. Kegiatan ini sengaja digelar oleh panitia untuk memberikan ruang ekspresi kepada para lansia. Harapannya, di usia senja, mereka dapat hidup bahagia dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Lomba joget lansia. Kalau persiapannya sendiri berapa lama sih? Satu minggu. Apa yang disiapkan di lomba ini? Ya, tenaga harus sehat, gerakannya, terus no tariannya. Dalam festival lansia ini, panitia menggelar 3 lomba, yakni lansia cantik, joget lansia, dan berpacu dalam lagu. Lomba tersebut diikuti oleh 200 lebih peserta yang berusia 60 tahun ke atas. Tidak hanya lansia yang kondisinya sakit yang harus dirawat, tetapi lansia yang sehat pun perlu ada stimulan dan sentuhan agar para lansia ini usia harapan hidupnya semakin meningkat, mereka hidup bahagia, dan insya Allah mereka akan selalu menjadi SDM yang berdaya, jadi lansia yang bisa berdaya. Ada berbagai macam penilaian yang dilakukan oleh juri, salah satunya yaitu busana dan ekspresi wajah. Bagi peserta yang menang, akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.